Sejumlah ruas jalan nasional di Kota Madiun mulai dilakukan perbaikan dan pelebaran oleh Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional BBPJN Kementerian PUPR. Total anggaran digelontorkan sebesar Rp26 miliar. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun akan memfasilitasi pengukuran ulang untuk jalan yang dilebarkan. Proses untuk perbaikan maupun pelebaran ruas jalan nasional telah dimulai Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional atau BBPJN Kementerian PUPR. Seperti di Jalan Basuki Rahmat ini akan dilakukan pelebaran jalan sepanjang 630 meter, mulai jalan menyempit sisi selatan Terminal Purboyo hingga pintu perlintasan rel Sukosari. Tidak hanya Jalan Basuki Rahmat, ruas jalan yang diperbaiki diantaranya Jalan Yosudarso, Jalan S. Parman hingga Jalan DI Panjaitan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kota Madiun Suwarno mengatakan, untuk pelebaran jalan dilaksanakan sisi kanan-kiri kurang lebih ditambah 2 hingga 4 meter menyesuaikan kebutuhan desain dan ketersediaan lahan. Pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada warga terdampak. Untuk itu, DPUPR Kota Madiun memfasilitasi untuk dilakukan pengukuran ulang dengan BPN. Terkait dengan usulan Pak Wali untuk pelebaran jalan di Basuki Rahmat, termasuk pengaspalan Yosudarso Basuki Rahmat yang jalan-jalan nasional. Alhamdulillah pada siang ini kita lakukan koordinasi, Pak Lurah juga kita undang, kendala-kendala kita bantu penyelesaian di lapangan. Sementara itu, PPK 2.2 BBPJN Jatim Bali, Saiful Fajar, mengungkapkan, paket pekerjaan proyek tersebut saat ini telah diawali penanda tanganan kontrak pada 18 Januari lalu. Sosialisasi serta perbaikan jalan di exiting sebelum dilaksanakan overlay dua lapis secara menyeluruh. Secara progres, saat ini baru di kisaran 1%. Mulai tanda tangan kontrak, dan sekarang baru memulai mobilisasi, sosialisasi, dan perbaikan-perbaikan untuk jalan existingnya sebelum kita overlay nanti. Jadi secara progres ini baru mobilisasi dan pekerjaan-pekerjaan perbaikan di existing saja. Jadi progresnya masih kecil ya, jadi belum 1% juga itu. Untuk paket pekerjaan perbaikan dan pelebaran sejumlah ruas jalan nasional di Kota Madiun dianggarkan sekitar Rp26 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk pelebaran jalan dan perbaikan minor sepanjang 7 km. Mulai Jalan Yosudarso sepanjang 1.960 meter, pelebaran Jalan Basuki Rahmat sepanjang 630 meter, perbaikan minor Jalan Basuki Rahmat sepanjang 541 meter. Kemudian 660 meter penanganan minor di Jalan S. Parman, 1.295 meter di Jalan MT Haryono, serta 1.659 meter di Jalan DI Panjaitan. Griswanto, JTV, Madiun.